Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pergolakan rumah tangga melibatkan pasangan selebriti Putri Sarah Liana dan Samsul Yusuf sememangnya menjadi perhatian ramai pihak, terutamanya pengaramat kilau itu enggan menceraikan istri pertamanya itu. Terbaru perkongsian video TikTok memaparkan Sarah gelak besar apabila netizen membuat andaian bahwa percutiannya bersama anak-anak ke Tokyo Jepun baru-baru ini telah ditajas sepenuhnya oleh Samsul dengan amount sebanyak RM1 juta. Menerusi video tersebut, pelakon drama Andai Itu Takdirnya berkata perkara itu seolah-olah mustahil berlaku apabila menjawab ringkas lambat lagi. Menerusi ruangan komen, rata-rata netizen mengatakan mereka terhibur dengan gelak tawa Sarah yang seolah-olah melepaskan semua apa yang terpendam selama ini. Sarah bukan ketawa kelakar tapi ketawa pendam dalam. Wajah dia tak happy pun pendam dalam. Keras perut aku gelak sebab dia gelak, luaran nampak happy, dalaman dia saja yang tahu. Terdahulu Sarah bercuti di Jepun bersama dua anaknya Syaikul dan Sumaya pada Desember tahun lalu.